Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, membaca salawat adalah salah satu bentuk kecintaan umat Islam kepada junjungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, umat Islam juga berharap dengan memperbanyak solawat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga beberapa solawat yang mempunyai fadilah atau keutamaan. Salah satunya adalah solawat bariyah. Bila solawat ini benar-benar dibaca sebagai wirid, maka insya Allah akan memperoleh rezeki yang banyak, rezeki yang luas, dan lapang kecerdasan dalam berfikir. Dikabulkan apa yang dihajatkan, diangkat derajatnya ke paling tinggi, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Adapun lafal bunyi solawat bariyah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basitol yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waqfir li ya zal'ula fi hazihil asiyah. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waqfir li ya zal'ula fi hazihil asiyah. Yang artinya, ya Allah, wahai zat yang langgeng anugerahnya kepada manusia, wahai zat yang membentangkan kedua tangannya dengan pemberian, wahai zat yang mempunyai pemberian-pemberian yang luhur, limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia di dalam budi pekertinya atau akhlaknya. Dan ampunilah aku, wahai zat yang mempunyai keluhuran di malam ini. Sahabat beriman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membaca solawat ini di malam Jumat 100 kali, maka Allah akan mencatat baginya 1 juta kebaikan, menghapus daripadanya 1 juta keburukan, dan mengangkat daripadanya 100 juta derajat. Dan esok pada hari kiamat, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, memintakan rahmat kepada Allah untuknya. Bagi yang sedang menuntut ilmu, apabila ingin diberi kecerdasan otaknya dan ingin segera tercapai ilmu yang dipelajarinya, maka bacalah solawat ini sebanyak-banyaknya. Silahkan dibaca setiap selesai solat 31 kali dan pada malam Jumat 100 kali. Insya Allah, berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicita-citakan akan tercapai. Pada hakikatnya, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun membaca solawat ini adalah bentuk wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah mengabulkan doa dan keinginan kita dan memohon padanya.
Demikian bacaan solawat bariyah yang bila Anda mengamalkan secara rutin, insya Allah akan membawa berkah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah.